Halo guys, selamat siang. Jumpa lagi ya di YouTube channel Sien Pembeli ya guys ya. Yang hari ini kita mau bikin kerabu obor-obor ya guys ya, yang sangat enak dan sangat simpel. Nah, dikarenakan dia enak tuh menggunakan kacang tanah ya guys ya. Nah guys, saya akan tunjukkan bahannya. Dan kita ada kacang tanah ya, di kasar, di blender kasar ya. Ada gula, limau nipis, dan ada sedikit tomato, bawang merah, dan cili padi, cili besar ya guys ya. Dan ini obor-obor ini guys tuh. Saya sudah beli ya, memang macam ini, tapi saya sudah rendam satu malam supaya dia masinnya tuh hilang ya guys ya. Dan ini ada garam dan penyedap rasa ya guys ya. Nah, sekarang kita kena masukkan ini obor-obornya. Saya sudah cuci, sudah direndam sampai dia hilang masinnya guys ya. Kalau kalian nak rendam ini bahan-bahan yang masin-masin itu, kalian rendam sampai penuh airnya, sampai dia mengalirlah, mengalir di bawahlah. Kalian buka airnya tuh kecil-kecil ya guys ya, jadi dia itu bersih, garamnya pun hilang habis ya. Dan kita masukkan bahan-bahan yang lainnya, ikut selera lah. Karena ini saya suka guys, ini sangat suka. Asa kerabu dinamakan kerabu-kerabu ya, saya memang suka guys, karena kan saya ini suka makan yang asam-asam manis ya guys ya. Masukkan gulanya, asam-asam pedas asin manisnya tuh. Ini harus kita masukkan, sangat mudah dan sangat gampang ya, simple sangat ya bahan-bahannya ya. Kalian simpan daun sup, daun bawang boleh ya guys ya, karena kan anak saya ini kurang suka ya daun bawang, daun sup ya, jadi saya tak perlu nak letak-letak lah. Nah, kita simpannya sedikit. Ini kita letak sedikit. Untuk apa? Ini semacam rodak nih guys. Enak guys tuh. Tuh. Kita simpan habis ya guys ya. Karena lebih banyak kacangnya lebih enak guys. Saya suka guys. Tuh, kita buatnya sampai dia itulah. Sampai merata ya guys ya. Apa guys, apakah garamnya cukup atau tidaknya ya? Kalau tak cukup kita kena tambah ya guys ya. Coba guys, ini gulanya kita kasih habis. Wow, masam guys, karena ada tomato lebih ya, ada limau nipisnya tadi ya. Cukup guys, pedasnya pun cukup ya, asinnya pun cukup, asamnya pun boleh tahan lah, cukup, jangan terlalu asam ya. Nah, kita coba lagi guys, sekali lagi ya guys. Pas ya guys ya, kita ambil pinggang atau wadah, kita kena hidangkan ya guys ya. Gampang kan guys. Kalian kerabu obor-obornya biasanya dibikin macam mana guys, komen ya guys ya. Saya nih ya, asal kerabu ya ada asam, ada rasa asam asin pedas ya, sudah cukup ya guys ya, tak perlu macam-macam lagi ya guys ya. Oke guys, kita hidangkan ya guys ya. Nah guys, kalau kalian suka ya dengan kerabu obor-obor saya, komen, dan jangan lupa di subscribe, komen, like, and share guys ya. Dan semacam biasa lah, kalau kalian lihat video saya, kalian komen, dan saya akan lihat video kalian juga, dan saya akan komen guys ya. Walaupun sangat sederhana, tapi rasanya jangan lupa harus pas ya guys ya, pasti habis ya guys ya. Nah, sampai di sini dulu video kita hari ini, sampai jumpa esok atau lain hari, bye bye.